Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati membantah keterangan kriminolog dan menyatakan dirinya tak mengetahui peristiwa penembakan Yosua, termasuk saat Sambo pergi ke rumah dinas Duren Tiga. Putri mengaku dirinya sedang beristirahat di kamar. Putri juga tetap berkeyakinan dirinya adalah korban kekerasan seksual. Untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren Tiga dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan.